Juru bicara penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, menyatakan akan mendisiplinkan wisatawan yang datang ke Bali agar menerapkan protokol kesehatan. Untuk hal ini, pengelola tempat wisata telah diminta selalu mengingatkan pengunjung untuk menjalani protokol kesehatan. Menurut Gede, tempat wisata di Kota Denpasar saat ini masih relatif sepi, yakni hanya 5% tingkat kunjungan. Karenanya penerapan protokol akan relatif mudah terkontrol. Sementara untuk upacara keagamaan di tengah pandemi COVID-19, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali telah mengimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam jumlah banyak. Kalaupun ada acara keagamaan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi kami di beberapa objek wisata yang ada di Kota Denpasar, kita juga sudah menyiapkan satgas dan kemudian menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan, sehingga nanti masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ataupun datang ke objek wisata tersebut, kita bisa pastikan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga kita dapat menghindari terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, tentu satgas yang kita persiapkan dan bertugas di sana akan terus melakukan edukasi, melakukan pengawasan sehingga masyarakat ataupun pengunjung yang